Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jumpa lagi bersama channel Putra Parabola. Sobat, dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, untuk di kesempatan video kali ini, saya akan meneruskan video yang kemarin ya. Di video kemarin kita udah membuat cara membuat LNB combo ya, dari LNB bekas ya, antara LNB Siben dan LNB Kuben. Kita gabungkan menjadi satu. Sekarang waktunya kita akan tes untuk LNB-nya. Dan di sini udah saya pasangkan ya LNB-nya di list parabola jaring ukuran 7 bit. Kita akan tes untuk ke satelit Telkom 4 dan set 9 kuben apakah ikut nyangkut ya. Oke, langsung saja kita cek untuk penampakan LNB yang telah dipasang. Ini untuk penampakan LNB-nya sudah terpasang di parabola jaring ukuran 7 bit. Di sini saya gunakan disek 22K ya. Dan ini untuk penampakan LNB Siben-nya. Untuk 0 derajatnya ini mengarah ke timur dan ke barat ya. Atau kawat yang besar melintang di dalam LNB Siben ini mengarah lurus ke timur dan barat ya. Dan untuk LNB Kuben konektornya jadi mengarah ke arah selatan ya sobat, seperti ini. Untuk pengaturan disek untuk Siben kita pasangkan ke posisi off ya. Kemudian untuk LNB Kuben kita pasangkan ke posisi on ya, karena kalau terbalik tidak akan ada sinyal ya sobat. Untuk penggunaan di sek 22K ini untuk LNB Siben dan Kuben. Oke, sekarang kita setting dulu di receivernya. Oke, sebelum kita tracking ke Telkom 4-nya, kita setting dulu di receivernya. Di sini saya menggunakan receiver NEC Garuda G2. Kita langsung masuk ke menu instalasi dan kita masuk ke menu pengaturan antena. Kita atur dulu untuk pengaturan antenanya. Untuk Telkom 4 yaitu NEC Telkom ya di sini. Untuk daya LNB kita pilih on. Kemudian untuk frekuensi LNB-nya di 5150 karena ini LNB Siben ya. Kemudian untuk 22K-nya kita off-kan ya. Untuk disek kita off-kan saja karena tidak menggunakan disek, hanya menggunakan 22K saja. Oke, sampai sini selesai untuk pengaturan antena NEC Telkom ya. Sekarang kita atur untuk pengaturan antena NEC Kuben ya. Kita geser ke kanan. Nah, ini untuk NEC Kuben, untuk daya LNB kita on-kan ya. Dan untuk frekuensi LNB kita pilih universal 9750 10600 karena ini LNB Kuben ya. Dan untuk 22K-nya di sini langsung auto ya. Untuk disek kita off-kan saja ya sama. Oke, kita kembali ke menu. Kita akan tracking-kan di transponder-nya NEC Parabola ya. Di Telkom 4 kita masuk ke menu daftar transponder. Kita geser ke kanan. Nah, ini ya untuk kita tracking-kan di transpondernya 4181 vertikal 29799. Oke, kita siap untuk tracking kan. Sekarang kita naikkan parabolanya, kita akan tracking kan ke Telkom 4 dan ini posisi disk parabola masih menghadap ke arah barat ya. Kita naikkan ke arah timur secara perlahan dan kita sambil pantau sinyal di layar televisi. Thank you.
Oke, kualitas sinyal sudah saya dapatkan ya. Untuk transponder 4181, di sini saya dapatkan kualitas sinyal 74% ya sobat. Kadang 73%. Kita akan cek untuk siaran-siarannya dan apakah C9 Kuben akan ikut nyangkut ya. Untuk transponder 4181 vertikal 29799 kita dapatkan 74% ya. Kita akan cek untuk siaran-siarannya dan apakah C9 Kuben akan ikut nyangkut ya. Kita tekan exit di remote, kita cek untuk siaran-siarannya. Oke, ada TV One. Kita tekan info di remote. Untuk TV One di Telkom 4 mendapatkan 73% ya. Di transponder 4176 horizontal 5999. Oke, kita cek lagi yang lainnya. Ada SCTP. SCTP di sini saya dapatkan kualitas sinyal sebesar 76 ya. Di transponder 4123 horizontal 12249 ya. Kemudian untuk Indosiar sama ya. Transpondernya. Kemudian kita cek untuk transpondernya Nek Farmula di 4181 ya. Yang kita dapatkan hanya 74% ya. Nah, ini sobat ada Hippie Fore. Ini FTP ya di receiver Nek Farmula di Telkom 4. Kemudian GTP. Dan ini terbuka karena sudah terisi paket ya. Kalau para sobat belum terisi paket, silakan cara isi paketnya ada di video saya sebelumnya ya. Oke, ada Indosiar HD. Terbuka ya. Kemudian Antep, RCTI. Oke ya, terbuka. Dan banyak lagi yang lainnya. Sekarang kita akan cek untuk C9 Kubennya apakah ikut nyangkut. Kita masuk lagi ke menu. Kita masuk ke menu pengaturan. Kita pilih naik Kuben ya. Kita geser ke kanan. Oke, ternyata langsung nyangkut ya. Untuk transponder 11921 mendapatkan 71% ya. Kemudian untuk 11864 sama 71%. Kemudian untuk 11865 70% ya. Kita cek untuk siaran-siarannya, kita tekan exit di remote. Kita tekan shut di remote. Kita pilih Nek Kuben. Dan ini channel-channel di Nek Kuben ya. Atau C9 Kuben. Ada Animal Planet, ini FTP ya di receiver Nek Farmula di satelit C9 Kuben. Kemudian Discovery Channel. Oke, gambar lancar ya, normal ya. Oke, berarti untuk perakitan LNB Combo ini berhasil ya sobat. Silakan untuk para sobat yang ingin mencobanya. Nah, ini channel-channel di C9 Kuben ya. Di sini kebanyakan untuk channel FTA-nya channel-channel Regi ya. Oke, ada AXN. Oke, terbuka ya FTP di receiver Nek Farmula.
Oke, mungkin untuk tutorial kali ini saya cukupkan dulu di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.